Siska Suki. Seperti biasa, Siska bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian. Nah, di video kali ini, Siska mau ngelanjutin alur cerita Kawaidaki Genei Shiki Morrison episode keempat. Di tiap minggunya, Siska bakal bahas per episodenya. Dan buat episode-episode sebelumnya yang kalian belum nonton, linknya Siska taruh di deskripsi ya. Dan jangan lupa subscribe channel Siska Suki, biar Siska makin semangat buat bikin kontennya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Oke, cerita berlanjut dan kita diperlihatkan nih langit siang hari yang cerah. Dan terlihat juga di mana itu atap sekolah ya. Izumi, Nekozaki, Hachimitsu, dan Inuzuka lagi pada ngumpul. Diketahui juga nih kalau mereka ini bentar lagi bakal liburan musim panas. Izumi diminta ngedekat buat ngebahas nih bakal liburan kemana. Waktu si Izumi ini mulai ngedekat ke yang lain, tiba-tiba aja seekor serangga melesat ke arah kepalanya si Izumi. Dan waktu si Izumi ini lagi mandangin langit yang cerah, dan saking cerahnya jadinya panas banget, dia dikagetin sama air dingin yang nempel di pipinya. Yang ternyata seperti biasa, si Kimori yang ada di belakangnya. Si Kimori yang ngasih Izumi sebotol air dingin minta sama Izumi biar Izumi merhatiin cairan tubuhnya, biar tercukupi gitu maksudnya. Sambil senyum bak bidadari ya kan. Ini nih yang kayaknya bakalan bikin kalian susah move on sama waifu yang satu ini, ya gak sih? Izumi lagi dan lagi ngerasa-ngerasa beruntung banget kali ya punya pacar kayak si Shikimori ini. Ya siapa juga sih yang gak mau punya cewek kayak si Shikimori ini ya kan? Dan terus Hachimitsu ngedeket dan ngebiarin Izumi ada di bawah payungnya. Walaupun si Hachimitsu ini agak kesusahan, tapi dia tetap pengen mayungin si Izumi. Waktu Nekozaki ngomong pengen pergi ke pantai, kelihatan banget tuh raut mukanya si Shikimori yang excited banget gitu kan. Izumi pun jadi inget dia yang selalu terbakar sinar matahari, makanya dia cuma bisa ngelihat dari kejauhan. Nah, Inuzuka yang paham sama kondisinya Izumi bilang biar mereka pergi ke tempat yang lebih sejuk aja dan berniat pergi ke sungai. Tapi Izumi gak mau ngecewain mereka semua dan bilang ya gak masalah kalau mereka semua pengen pergi ke pantai ya kan. Tapi mereka cuma pergi ke tempat yang bisa dinikmati semuanya. Nah, waktu ditanyain si Izumi ini pengennya pergi kemana, si Izumi pun ngejawab kalau dia pengen pergi ke sungai. Dan waktu udah deal dan semua setuju, Hachimitsu ngingetin kombinasi Izumi dan sungai terlalu bahaya. Seketika dong raut muka mereka berubah. Tapi sudah itu Shikimori nenangin mereka dan bilang kalau ada dirinya yang bakal selalu ada di sampingnya Izumi. Ya santak lah bikin semuanya terkagum-kagum sama omongannya gitu kan. Nekozaki yang bilang kalau Shikimori itu keren banget, tapi Shikimori yang gelagapan dan salting malah dianggap imut. Dan terus di hati Izumi dia nganggap kalau musim panas tahun ini tuh musim panas terbaik dibanding sebelum-sebelumnya. Scene berlanjut dan memperlihatkan mereka yang lagi ada kayak di mall gitu kali ya. Ya buat belanja-belanja gitu. Inuzuka yang ngerasa jadi korban penipuan Nekozaki pun ngerasa ketipu. Karena si Nekozaki ini bilangnya bakal belajar bareng. Dan mereka pun rencananya mau ngebeli baju renang. Shikimori yang nanya sama Izumi, apa Izumi bakal berenang? Dan terus Izumi ingat kembali waktu masih kecil dan berada di pangkuan ibunya sambil menangis karena kulitnya terbakar sinar matahari. Dan Izumi langsung menjawab, enggak. Dan terus dengan tampangnya yang sambil ngagodain gitu, menyayangkan Izumi yang gak mau berenang, bikin si Izumi ngerasa malu. Waktu si Nekozaki ini ngajak Shikimori buat beli baju renang bareng, tapi Shikimori nolak dengan alasan Izumi yang gak mau berenang. Shikimori yang nanya mereka bakal ngelakuin apa seudah itu, ngeliat Izumi yang lagi merhatiin sesuatu waktu didekatin, ternyata Shikimori kaget kaget-kagetnya waktu dirinya ngeliat pacarnya itu lagi merhatiin cewek yang lagi pakai baju renang kayak di poster gitu ya, yang padahal Izumi cuman merhatiin otot perutnya doang. Terus Shikimori lari, alasannya sih pengen ke toilet. Nah, si Izumi sama si Inuzuka, dan si Inuzuka ngajakin si Izumi ke food court buat belajar gitu. Dan sesampainya Shikimori di toko baju, dia nemuin baju renang mantul yang diliatin sama si Izumi di poster tadi. Si Nekozaki dan Hachimitsu juga ternyata mereka ada di situ.
si Nekozaki yang nunjukin baju renang anak SD yang pas dipakai Hachimitsu, yang terus mereka berdua kaget waktu ngelihat baju renang super tipis yang dipakai Shikimori. Dan Shikimori bilang kalau si Izumi ngelihat baju renang yang sama, makanya Shikimori ini penasaran sama baju renangnya. Dan si Nekozaki ketawa sambil ngeledek Shikimori, sambil bilang kalau si Shikimori ini sebenarnya kesel banget ngelihat Izumi yang tertarik ngelihat cewek lain yang pakai baju renang. Yang terus Shikimori kelihatan malu-malu dan ngeiyain omongannya si Nekozaki. Nekozaki dan Hachimitsu ingat sama masa lalu di mana mereka belum dekat sama Shikimori. Pertamanya tuh mereka ngira kalau Shikimori susah dijangkau nih guys. Tapi semua itu berubah waktu lagi tanding basket. Singkat cerita nih ya, pertarungan yang sengit antara Shikimori dan Nekozaki. Tapi sesudah itu, mereka mulai suka makan siang bareng. Udah selesai ya flashbacknya. Lanjut, Shin pun berpindah dan kita diperlihatkan Izumi sama Inuzuka yang lagi belajar bareng. Terus mereka bertiga datang dan Izumi nyadar kalau tampangnya Shikimori yang kelihatan happy. Dan si Izumi nih gampang sih nebaknya kalau Shikimori ini pasti habis beli sesuatu. Si Nekozaki sampai melongo ngelihat si Izumi jeli ya kan. Sambil mukanya memerah, Shikimori bilang kalau dia nggak beli apa-apa. Lagi-lagi Izumi nyadar kalau Shikimori lagi bohong. Si Nekozaki melongo lagi karena Shikimori yang bisa nunjukin ekspresi marah dan senyum bersamaan. Shin berpindah dan memperlihatkan Izumi yang lagi mewek karena pensil mekanik yang dia pakai rusak semua waktu lagi ujian. Malahan, seekor anjing menggonggong di depannya waktu di jalan. Izumi yang kelihatannya mau pulang pamitan sama Shikimori. Dan Shikimori kelihatannya khawatir banget ya sama Izumi. Ya secara Izumi gitu. Shin memperlihatkan kita, si Izumi yang lagi uyek-uyekan di kasur. Tapi dia kaget waktu dengar teleponnya bunyi. Dan yang ternyata Shikimori yang nelpon. Dan Shikimori udah bisa langsung nebak nih kalau si Izumi yang lagi uyek-uyekan guys. Tujuannya si Shikimori ini nelpon si Izumi cuma pengen dengar suaranya si Izumi. Aduh, bucin juga ya ternyata si Shikimori ini. Ya terang aja tampangnya langsung merah guys, sambil kepo pengen tahu gimana ekspresinya si Shikimori yang sambil ngomong gitu sama si Izumi. Mereka pun terus ngobrol dan Izumi mulai obrolan dengan minta Shikimori buat ngelihat ke langit, buat ngelihat bintang Polaris. Izumi yang bilang dari kecil dia pengen ngelihat rasi bintang tapi selalu aja hujan, omongan Izumi yang bilang kalau dia nggak beruntung bikin Shikimori ngajak Izumi buat ngelihat bintang bareng. Waktu Izumi bilang dia pengen pergi ke tempat yang pengen dituju Shikimori, Shikimori yang gak bisa mikirin apa-apa dan bilang kalau dia cuma pengen pergi ke tempat yang Izumi pengenin. Kemanapun itu selama ada Izumi, Shikimori gak masalah dan bilang juga kalau selama Izumi seneng, dia juga pasti bakalan ikut seneng. Oh, so sweet. Dan karena malam udah makin larut, mereka berencana buat tidur. Izumi yang berterima kasih sama Shikimori dan bilang kalau pacarnya itu hebat dan bikin Shikimori kaget ya. Izumi yang bilang kalau dirinya jadi semangat lagi, bilang kalau dirinya pengen ketemu Shikimori saat itu juga. Tapi tiba-tiba Shikimori beralasan kalau dia capek dan langsung nutup teleponnya. Di kamarnya, Shikimori yang lagi malu-malu karena omongannya si Izumi juga kepo sama ekspresi Izumi waktu bilang kayak gitu. Dan terus kakaknya nongol dan ngingetin biar tenang. Tapi gak diwaro guys, dan malahan Shikimori teriak dengan suara yang kawainya itu. Oke, scene pun ditutup dengan diperlihatkannya Shikimori sama ibunya Izumi yang lagi masak. Shikimori yang kesusahan karena motongin wortel, diajarin dan waktu ibunya Izumi megang pinggangnya Shikimori beneran ngerasa gugup. Dan terus ibunya Izumi jahil nih ngelihat Shikimori yang gugup gitu. Dia nih telinga Shikimori. Ibunya Izumi nebak kalau pisau itu bukan buat yang tangannya kidal dan memintanya ke pengajar yang ada di sana. Dan waktu balik lagi, ibunya si Izumi ini lari sambil bawa pisau itu. Tapi dia dijalik ke guys dan pisaunya meluncur ke arah Shikimori. Tapi dengan sigap Shikimori berhasil nangkep pegangan pisaunya. Shikimori langsung nanyain kondisi ibunya Izumi dan bikin ibunya Izumi tersipu malu. Si pengajar pun marah ke mereka berdua. Dan selesai alur cerita episode keempat Kawai Dake Janai Shikimori-san episode kali ini. Nantikan ya episode berikutnya karena Siskep bahas per episodenya. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik loncengnya. Biar kalau Siskep upload video baru, kalian bakalan dapat notifikasinya. Oke deh, segitu dulu ya video kita kali ini. Thank you for watching. Sayonara. Yeah.
Thank you.